Yo everyone, how are you doing? Welcome back on MahWatch YouTube channel, still with me, Tio. Nah, di video kali ini, ya ini video, gue akan membahas salah satu brand jam tangan yang jarang gue bahas, walaupun beberapa waktu lalu sempat gue bahas. Nah, gimana tuh? Ya udah kalian simak aja ya. Yang bakal gue bahas sekarang adalah Duxot. Duxotnya yang apa? Nih yang mau gue bahas yang Pilot Watch-nya dia. Oke? Modelnya emang nggak terlalu casual, tapi sebetulnya cocok dipakai buat daily beater ya. Daily beater buat kalian yang mungkin nggak terlalu nyaman dengan tongkrongan yang terlalu dress watch atau yang terlalu dressy atau terlalu casual banget. Nah, ini cocok buat kalian. Nah, Duxot ini terkenal sebagai brand jam tangan berdesain vintage. Ya, Duxot menciptakan koleksi jam tangan dengan desain yang terinspirasi dari gaya tahun 60, 70, sama 80. So, kalau dilihat dari harganya, dia itu benar-benar value for money banget sih kalau menurut gua ya. Nah, sekarang yang bakal gua bahas ini ada dua. Ya, sama sih beda warna, tapi yang bakal gua bahas yang ini dulu ya. Ini namanya DX2024 series, tapi ini yang 01. Warnanya black dial. Leathernya black juga. Nah, terus case-nya stainless steel dengan brushed finishing. Wah, ini kayaknya emang dikondisikan bukan buat dress ya, emang namanya field watch, jadi finishingnya lebih ke brush ya. Gua bahas dulu mulai dari spesifikasi movementnya ya. Movementnya dia ini menggunakan movement automatic two hands with small second with date ya. Small second itu maksudnya sub dialnya ini detik ya, sub seconds. Nah, ini two hands nih. Jadi dua, ada jarum jam sama jarum menit. Nah, date-nya ada di angka 3. Nah, untuk case-nya yang tadi gua bilang stainless steel with brush finishing, terus glass materialnya di sini sapphire crystal with anti-reflective coating. Nah, untuk case back-nya dia menggunakan screw case back style, tapi dia punya ukiran Duxot juga di sini. Dan di sini ada keterangan water resistant-nya itu kurang lebih di 100 meter dan ketebalannya di 15 mm. Sebetulnya cukup sih, nggak terlalu gede, nggak terlalu tebal juga untuk ukuran Pilot Watch. Nah, look width-nya sendiri berapa? Look width-nya ini kurang lebih di 22 mm. Nah, untuk diameternya ini kurang lebih di 46 mm. Nah, untuk lug tulaknya lumayan gede, tapi sekarang on wrist di pergelangan tangan gua yang 14,4 cm lingkarnya, Duxot ini nangkringnya masih cocok kok. Ya, kalau secara estetika, dress watch or casual watch ya, ini memang udah kegedean, udah di luar estetika karena nih lihat ujung locknya udah melewati lebar pergelangan tangan gua. Walaupun cuman sekian mili ya, tapi karena ini bukan dress watch dan ini adalah Pilot Watch, ya masih dimaafkan lah. Ini masih belum terlalu oversize. Ya. Nah, yang bikin gue suka dari Pilot Watch ini apa sih? Nah, modelnya itu di tengah-tengah kalau gue bilang. Ya. Dibilang casual banget, enggak. Tongkrongan fieldnya masih kerasa banget ya. Jadi kesan gagahnya itu masih banget, Field Watch. Atau mungkin karena ini Pilot ya, dan mau desain kayak gini ini dulu populer waktu di masa perang, jadinya kesan militernya juga dapet. Tapi enggak militeri banget, dibilang casual juga. Jadi di tengah-tengah lah. Ini benar-benar jam yang sebetulnya oke banget buat daily beater ya, menurut gua. Jadi ibarat kata semua style masih masuk. Lu mau pakai kemeja biasa, lu mau pakai jaket kulit, mau pakai jaket bomber, mau pakai parka, mau pakai track top, mau pakai ya whatever, ini masih masuk. Mau pakai denim juga masih masuk, ya. Nah, untuk harga gimana sih? Nah, untuk harganya untuk Duxot DX2024 series ini, terutama yang 01 variannya, kalian ini cukup ngerogoh kurang lebih di harga 2.604. Nah, untuk next varian ini kurang lebih sama ya. Tapi yang membedakan adalah ini warnanya brown. Kalau ini kan tadi black ya, serba black. Kalau ini dialnya brown, letternya juga brown. Dan ini adalah DX202403.
kalau kalian mau ini, kalian bisa ngerogoh kocek sekitar 2.604.000 ya. Nah, buat kalian yang kemarin udah sempat ngincer atau mungkin lagi cari jam tangan model Pilot atau mungkin jam yang sejenisnya tapi nggak pengen ngerogoh budget terlalu dalam, nah Duxot ini adalah salah satu yang gue rekomendasiin buat kalian. Namanya DX2024. Kalian cukup tulis DX strip 2024, itu nanti semua varian warnanya juga akan muncul sih. So everyone, ini salah satu rekomendasi aku buat kalian yang suka jam dengan jenis Pilot, dengan movement automatic, dan dengan harga yang terjangkau. Jadi jangan lupa langsung aja kunjungi website kita di jamtangan.com atau aplikasi kita di jamtangan.com juga. Terus buat ya kalian yang merasa terbantu dengan adanya video ini, aku saranin klik subscribe buat yang masih baru. Yang buat udah sering nonton, aku saranin subscribe juga. Jangan lupa nyalain loncengnya. Terus kalau ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komen ya. Terus jangan lupa like juga. Terus jangan lupa, tadi gue udah bilang nyalain loncengnya belum sih? Udah ya? Nah kenapa? Karena biasanya gue kan ada surprise-surprise ya, selain surprise-surprise supaya kalian juga nggak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke, everyone, happy hunting and happy shopping, and see you on the next video. Bye.